Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Adi Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat sop oyong gambas campur bihun. Untuk selengkapnya ikuti videonya, cekidot. Oke teman-temanku, kita langsung menuju tutorialnya ya guys. Dua buah gambas atau oyong yang sudah dikupas kulitnya, kita potong ujung dan pangkalnya ya guys. Lalu kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Satu buah wortel ini sudah saya kupas ya guys. Kita akan bentuk seperti bunga ya guys. Kita iris keempat sisinya agar kalau dipotong menyerupai bunga ya guys. Seperti ini ya guys. Nanti kalau kita iris ini seperti bunga bentuknya. Terserah kalian saja guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita iris. Bentuknya seperti ini ya guys, kayak bunga guys. Oke guys, kita cuci bersih ya. 3 helai daun seledri kita iris-iris. Setengah bawang bombay kita potong-potong. Dua siung bawang putih, 3 siung bawang merah, haluskan. Kita sisihkan, panaskan wajan, dan tuangkan 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan bumbu halus dan tumis hingga harum ya guys. Setelah harum, kemudian kita masukkan bawang bombenya. Kita aduk dan kita tumis sampai layu. Setelah layu, kita tambahkan air setengah liter. Kita aduk sebentar dan kita tunggu mendidih ya guys. Setelah mendidih, kita masukkan sayur gambas dan wortelnya ya guys. Lalu kita aduk-aduk. Kita tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh gula pasir, 1 pucuk sendok makan merica bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk sapi. Lalu kita aduk ya guys. Kita tunggu mendidih. Setelah mendidih dan mulai agak lembek, selanjutnya kita tambahkan mie bihun jagung. Ini kita kasih 1 ya guys. Kita sudah patahkan jadi 2, kita masukkan di sini. Kemudian kita aduk supaya mie-nya lembek. Kita tunggu sebentar ya guys. Oke guys, mie dan sayurnya sudah masak, sudah lembek. Selanjutnya kita matikan api, kita angkat, dan kita pindahkan di mangkok saji ya guys.
Kita tambahkan daun sup. Kita tambahkan bawang goreng. Oke teman-temanku, sop gambas atau sop oyong campur bihun sudah jadi. Sudah siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil.